Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku dalam 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Magpie Distribution mengesahkan bahawa Nokia 2.4 akan ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan skrin 6.5 inci, chip MediaTek Helio P22 dan kamera utama 13 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, tarikh dan harga penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diumumkan lagi. Samsung pula dilaporkan dalam perancangan untuk memperkenalkan peranti di bawah siri Galaxy A dengan penawaran 5 kamera utama. Konfigurasinya di sini terdiri dengan 48, 12, 8, 5 dan 5 megapiksel. Setakat ini tiada maklumat lanjut mengenai telefon yang bakal membawakan kamera ini. Seterusnya, Counterpoint Research mengeluarkan data purata harga jualan telefon pintar untuk pasaran global. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 10% pada suku kedua 2020 disebabkan sokongan rangkaian 5G. Dari segi jenaan pendapatan, Apple memegang pecahan paling besar dengan 34% diikuti oleh Huawei sebanyak 20% dan Samsung pula sebanyak 17%. Realme memperkenalkan teknologi skrin terbaru dinamakan SLED. Ia terdiri daripada LED merah, hijau dan biru selain akan menyokong resolusi 4K. Dalam arena teknologi global, Amerika Syarikat telah menambah Semiconductor Manufacturing International Corporation di dalam senarai entiti dengan had kawalan ekspor. Melaluinya, interaksi antara syarikat dan perusahaan dari Amerika Syarikat untuk berurusan dengan firma China akan lebih terhad melainkan mempunyai lesen khusus. Facebook kini meminta Apple untuk membuka peluang kepada pengguna untuk menetapkan aplikasi pemesejian utama. Facebook turut mengatakan persaingan adalah kurang adil untuk pembangun aplikasi pemesejian lain bersaing dalam ekosistem iOS. Selain itu, Facebook telah memperkenalkan sokongan menganjurkan acara secara atas talian kepada pengguna untuk menjana pendapatan dan tidak mengenakan caj pemprosesan. Melaluinya, Facebook telah membuat permohonan untuk mengecualikan caj 30% untuk penawaran ini dan ditolak oleh pihak Apple. Namun kini, Apple mengumumkan caj 30% untuk penganjuran acara melalui Facebook akan diketepikan sehingga 31 Disember 2020 ini. Akhir sekali, kod sumber Windows XP tertiris secara atas talian kepada umum. Buat masa ini, perkara ini masih lagi di dalam siasatan. Jadi, itu sajalah berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita berjumpa lagi dalam video Amaz 24 yang seterusnya.